Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dalam dan luar negara dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti baru daripada Acer Malaysia untuk pasaran tempatan. Antara peranti utama yang dilancarkan adalah Aspire Switch 10 yang hadir dengan reka bentuk peranti 2 dalam 1. Ia hadir dengan pemprosesan Intel Atom Z3745 1.33GHz, memori sebanyak 2GB RAM, storan dalaman 32GB dan menjalankan sistem operasi Windows 8.1. Ia dijual di pasaran tempatan dengan harga RM1,399. Selain Acer Switch 10, Acer Malaysia turut memperkenalkan tablet Iconia 17 yang hadir dengan skrin 7 inci beserta kamera 2 megapiksel. Peranti yang didatangkan dengan chip Intel Atom 1.6GHz beserta 1GB RAM ini dijual pada harga RM399. Selain itu, Iconia A1830 pula menekankan rekaan tablet yang lebih besar yang mana hadir dengan skrin sebesar 7.9 inci. Ia hadir dengan storan dalaman sebesar 16GB, kamera belakang 5MP dan dijual dengan harga RM599. Twitter pada minggu ini pula telah memperkenalkan sokongan gambar GIF beranimasi di laman twitter.com beserta aplikasi mudah alih mereka di Android dan iOS. Minggu ini juga menyaksikan pihak Amazon telah melancarkan telefon pintar pertama mereka yang dikenali sebagai Amazon Fire Phone. Peranti ini memfokuskan beberapa fungsi istimewa seperti dynamic perspective yang membolehkan pengguna melihat paparan 3 dimensi pada skrin telefon dan juga fungsi Firefly yang membolehkan proses pengecaman produk dibuat dengan hanya menggunakan kamera pada belakang peranti. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 801 2.2GHz, memori 2GB RAM, kamera 13MP dan ditawarkan khusus untuk pelanggan di Amerika Syarikat sahaja buat masa ini. BlackBerry pada minggu ini sedia berkongsi mengenai peranti akan datang daripada mereka dengan memperlihatkan BlackBerry Passport dan BlackBerry Classic kepada umum. BlackBerry Passport dilihat menekankan peranti berspesifikasi tinggi yang hadir dengan sokongan skrin sentuh dan papan kekunci QWERTY. Sementara itu, BlackBerry Classic pula didatangkan dengan reka bentuk legasi BlackBerry dan dikatakan akan dijana menggunakan sistem operasi BBOS terbaru. BlackBerry Passport akan diperkenalkan pada bulan September tahun ini dan BlackBerry Classic pula akan menyusul pada November kelak. Nokia pada minggu ini telah memperkenalkan Z Launcher untuk Android dalam bentuk beta terhad. Z Launcher dikatakan sebuah launcher Android yang agak unik kerana ia mempelajari cara penggunaan pengguna dan seterusnya memperlihatkan aplikasi yang berkaitan dengan sesuatu masa. Nokia Z Launcher boleh dimuat turun di halaman rasmi zlauncher.com dan hanya ditawarkan untuk peranti Nexus, Galaxy S3, Moto X, HTC One dan Xperia Z1 sahaja buat masa ini. Adobe sedia menambah penawaran aplikasi mudah alih mereka dan minggu ini mereka telah memperkenalkan aplikasi Photoshop Mix untuk iPad. Aplikasi ini memudahkan proses penyuntingan gambar dibuat seperti cropping dan membawakan beberapa fungsi asas Adobe Photoshop. Adobe Photoshop Mix ini ditawarkan untuk iPad 4 dan ke atas dan boleh didapati secara percuma di Apple App Store. Pada arena teknologi mudah alih tempatan pula, pihak Ninetology telah melancarkan telefon pintar LTE pertama mereka menerusi peranti Ninetology U9 Z1T. Telefon pintar ini membawakan chip pemprosesan Snapdragon 400, memori 1GB RAM, storan dalaman sebesar 8GB dan kamera belakang 13MP. Peranti ini boleh didapati di pengedarsah Ninetology di seluruh negara dengan harga RM899. Pihak Xiaomi pada minggu ini telah mengumumkan Redmi 1S dan Redmi Note yang akan hadir untuk pasaran Malaysia. Perkara ini semestinya menarik pengguna tempatan yang mana Xiaomi sedia menawarkan peranti dengan spesifikasi menarik pada harga rendah. Oppo Malaysia kini dalam persediaan untuk menjual Oppo Find 7 untuk pasaran tempatan. Oppo Find 7 akan mula dijual di Semenanjung Malaysia bermula 30 Jun ini, sementara untuk pasaran Sabah dan Sarawak, ia akan mula dijual bermula 4 Julai dengan harga RM1,958. Dan akhir sekali, pihak Samsung pada minggu ini telah menawarkan siri produk audio premium mereka iaitu Level selain bekerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia untuk hadir dengan perpustakaan digital terawal di Malaysia dikenali sebagai Perpustakaan Bestari Samsung. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!